teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Binyai Bungsu. Hari ini saya mau membuka paketan. Kemarin saya memesan barang di toko online, dan ini barangnya sudah sampai. Saya pesen kardus ya, buat kargo ke Indonesia. Karena saya sebentar lagi finish kontrak gitu, jadi saya harus mengepak barang saya secara pelan-pelan gitu ya, sebelum sampai hari haknya gitu ya, biar jangan buru-buru. Jadi walaupun masih agak lama, saya memesan kardus buat packing gitu ya, biarin nyantai ngepacknya. Kemarin saya pesen kardus nomor 1 ya, bukan yang jumbo. Yang jumbo kan nomor pertama gitu, yang paling besar gitu ya, bukan nomor pertama. Jadi ini yang besar, nomor 1, harganya 2.300 NT. Dan katanya bonusnya ini panci. Kalau beli kardus nomor 1 dan jumbo yang terbesar gitu ya, katanya nih ini hadiahnya ada panci. Oke, kita buka bareng-bareng gitu ya nanti ya. Dan juga saya memesan tian kuo, penanak nasi ciri khas Taiwan gitu ya, yang serbaguna katanya, buat dipakai di Indo nanti buat kenang-kenangan. Katanya juga ya, kemarin waktu saya pesan, kalau beli tian kuo atau penanak nasi ada hadiahnya gitu. Oke, kita buka ya bareng-bareng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada lakban. Hadiahnya, beli kardus yang nomor 1, hadiahnya ini kata panci. Dan ini adalah surat jalannya, surat jalan. Nanti saya kalau kirim ke Indo harus pakai surat jalan ya, buat alamat. Beli kardus nomor 1, hadiahnya kardus nomor 5. Dan juga panci. Nah, sekarang ini saya mau membuka tian kuo atau penanak nasinya, ada enggak ya? Teman-teman, kita buka ya. Oh, ini hadiahnya teman-teman. Nih, hadiahnya katanya panci dari Korea. Bukan panci, wajan batu dari Korea. Katanya nanti kita buka bareng-bareng aja ya.
beli tenkuo hadiahnya wajan batu. Oh, dan mie samyang. Nih, ada mie samyang. Tiga, dapat 3 biji. Oh, ini adaptornya. Kemarin juga saya beli sekalian ya. Jadi kan kalau colokan di Taiwan sama di Indo beda, jadi harus pakai ini. Pakai adaptornya. Sekarang saya buka tianguo atau penanak nasinya ya teman-teman. Penanak nasinya. Nih. Ini tianguo-nya. Oke. Kita lihat bareng-bareng ini seperti apa dalamnya ya. Oh, ini ada tutupnya. Ini ada tutup yang dalam dari stainless ya teman-teman, tebal stainlessnya. Ini buat menanak nasi, penanak nasinya. Dapat ini, dapat ini juga, dan dapat sarangan. Tuh, kayak gini teman-teman. Sama kayak rice cooker ya, ada ceklekannya sedikit. Oke, kita tutup yang ini. Kemudian saya mau membuka hadiahnya. Ini hadiah dari tianguo ya teman-teman, hadiah dari penanak nasi. Apa hadiahnya, coba aku lihat. Wow, ini teman-teman hadiahnya. Wajan Korea yang terbuat dari batu katanya ya. Di keterangannya kemarin. Seperti ini bentuknya. Sekarang saya mau membuka panci, set panci ya. Ini hadiah dari kardus, hadiah dari kardus kargo. Kita buka ini, gimana bukanya? Praktis banget. Penampakan set pancinya tuh. Seperti ini panci kukus. Ini ada sarangannya.
Dan ini ada mangkok tuh teman-teman, ada mangkok 3 buah, berapa buah ini, 4 buah ya, ada mangkoknya 4 buah. Ada sumpit dan ada sendok sayur. Terus apa lagi? Udah, ada lagi. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung di channel saya. Buat yang belum subrek, silahkan subrek. Buat yang sudah subrek, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.